Ayam. Ah, makan yang banyak, biar gendut. Mak, bagus kodoknya tuh. Ini kodok. Bang, wah, naruh begituan di rumah ntar dimarahin Sule loh. Kambing dibawa ke rumah begini. Setuju. Udah izin belum? Marahnya yang minta. Hah? Udah izin Mas Sule? Ah, nanti aja. Tuh, aduh, aduh, kacau. Gak apa-apa. Ayo, dia mah gak apa-apa dia. Mang! Gak apa-apa dia. Gak apa-apa. Mang! Gak apa-apa, nanti. Ini maksudnya apa, Mang? Tuh jatuh, lihat. Pegang! Bantuan, Sek! Kacau, Mamang. Gimana ini? Saya udah bilang, hati-hati. Oh, naruh kambing di rumah. Enggak. Ini maksudnya apa sih, Mang? Kambing dimasuk-masukin ke rumah begini? Ini si James minta peliharaan baru. Jadi saya beliin kambing. Tapi jangan dibawa ke sini dong. Ya, kan. Nanti kalau ada tamu ke sini, aku kan jadi malu. Enggak apa, percaya sih. Malu, aku malu. Pada Mamang. Pada kambing ini. Pam-pam-pam-pam. Yang berada di sini menatap ku curiga seakan penuh tanya aku ini bapaknya. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkinkah kambing ini punya bapak? Bisa jadi bapaknya itu adalah kamu. Oh, kambing. Masihkah kau ingat kambing? Muka kamu kayak kambing. Kemarin kan makan sop.